Mercusuar setinggi 85 meter di Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar, bukanlah sekedar tanda atau petunjuk arah bagi nelayan. Namun mercusuar memiliki sejarah pendudukan Belanda di Serambi Mekah. Menara yang dibangun tahun 1875 silam ini bernama Mercusuar Willem Storen III. Bangunan peninggalan kolonial Belanda ini masih tegak di Gampung Melingge, Kecamatan Pulau Aceh. Mercusuar ini menjadi panduan bagi nelayan yang berada di perairan Pulau Aceh dan Selat Malaka. Selain panduan nelayan, bangunan ini juga kerap dikunjungi wisatawan. Untuk bisa sampai ke puncak mercusuar, pengunjung ditantang untuk menaiki 174 anak tangga besi yang melingkar. Di bagian dalam bangunan tertulis sejumlah nama raja di negara kincir angin. Meski memacu adrenalin berada di puncak William Storen, menjadi momen yang enggan dilewatkan pengunjung. Bangunan yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal ini dapat juga memanjakan mata pengunjung dengan menikmati pepohonan dan birunya lautan. Pengunjung tidak perlu membayar karena pintu di kaki menara selalu terbuka. Hanya saja Anda perlu berhati-hati dan menjaga keindahan serta kebersihan bangunan bersejarah ini agar tetap terawat. Jadi tiap jam mulai gelap ya kan Bang? Mulai terang Bang. Jamnya mulai kita hidupkan mesin kan? Buat penerangan nelayan-nelayan dan kapal-kapal gitu Bang. Buat tanda pulau ini juga Bang. Di lokasi mercusuar William Storen juga terdapat bangunan yang dijadikan sel tahanan masa kolonial Belanda. Meskipun telah berusia lebih dari satu abad, konstruksi bangunan ini masih kokoh dan aman. Jalimin, seorang pengunjung, merasa terkesima bisa mengunjungi Menara Willem Storen yang saat ini masih digunakan sebagai mercusuar. Semuanya luar biasa yang perlu digali terus dan dipelihara untuk supaya generasi-generasi menerus nanti tahu di sini bahwa di sini ada satu tubuh yang luar biasa. Katanya di dunia cuma hanya tiga yang satunya di sini. Untuk bisa sampai di mercusuar William Storen III, pengunjung harus menempuh waktu 45 menit dengan kapal motor dari daratan Banda Aceh. Setelah mendarat di Pulau Nasi, barulah pengunjung melewati jalan berliku dan tanjakan menuju lokasi mercusuar William Storen. Jika Anda penasaran, silakan berkunjung ke Pulau Nasi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar.